Hey ho, dengan Mas Jus di channel Kalat Senggang kita lanjutin main Young Soul. Young Soulsnya sekarang berapa persen ya? Lihat, 87%. Di episode sebelumnya kita lawan hantu dan terus ada kutukan jadi karena pakai senjata yang hantu sekali pukul dan epic juga sih. Nah, sekarang kita bisa balik lagi pakai senjata biasa. Tuh. Ya, Young Soul ini game genre action brawler gitu ya. Asik sih main. Dari game developer indie. Ini kok gelap banget sih? Oh, apa itu? Mata dan mulut. Hai. Wah, dinyalain lampunya. Lihat lagi. Apa nih? P, apa tuh? Anjir. Anjir. Nah, kamu gini. Oh, si ini. Apa ini? Dark Tristan. Dark Jen. Aduh. Ya.
Ya. Mati satu, kemana? We can do it. Gak kena. Mampus lo. Alah. Okay, let's go. Weh, jadi kau lawan anjir. Aduh. Mampus. Dah. Masa udah selesai? Too easy. Oh. Hah? Serius? Wait, what? Hah? Masa si bosnya cuma segitu doang? Ah, nggak asik ya? Ya kan? Aneh banget. Tinjonya mati tuh. Dadanya kenapa kayak pakai BH gitu? Goblin Citadel, wow, kayak cakep. Wow, langsung dong. Gear banyak. Oh. Okay, aku.
What? Buset. Aduh, 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 aduh. Mati satu, tiga face ini. Wah, dia lari. Masa gampang gini? Wah, 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 wah. Anjir, bisa ngelempar sekarang. Gampang banget. Serius nih. Lebih susah sih Tika itu loh yang pakai mecha itu loh. Fortress. Gak jelas ujungnya ya.
That's surprisingly easy. Kali ini karakternya. Kayaknya nanti lama kelamaan makin lama makin susah sih. Obviously. Jadi penasaran. Hanzo finally. Oh, dapat baju Hanzo. Baju ninja, baju ninja. Aduh, kok jadi curiga saya? Kok gampang banget? Final boss kah? Oke, okay. Kita lanjut.
Kita tamati. Tamati. Pesan. Yeah. It's dead. Yeah. Kotanya dong. Apa selamat tinggal. Oke. Ini di bawah kota ya. Kayak gini. Mantap. Wah, harus bertahan, bertahan. Wah, si itu lagi. Tahkon lagi. What? Ya, 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 ya. No, 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 no. Korbanin diri besoknya. Hahaha.
Terus gimana? Si itunya kan belum mati, si bosnya itu. Oh kan. Nah, sekarang balik lagi ke cerita yang di awal mula game. Lihat episode 1 deh. Ah, yang ini. Kotanya hancur. Wah, ini turun. Oh, si Mayongnya. Mantap Mayor. Oh, wow. Terus gimana dong? Oh, dikasih kesempatan untuk ganti dong. Let's go, Dwarven Goblin. Aduh.
Ah, kena. Au. Wah, apa itu? Apa itu? Boom. Juga kau tendang. Aduh, dia bisa magic. Ah, salah. Baliknya ya. Au, au. Anjir. Wow, 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 wow. Boom. Oke, satu phase lagi. Yes. Yes. Aku tahu. Apakah tamat? Masa sih? Aben goben. Dua ben goben. Oh, anak-anaknya jadi wis, jadi bijak nih.
Wow. Beberapa minggu. Oh, si Balmi. Tamat nih kayaknya, beneran. Nice. Yeay, guys. Thank you, guys. Tamat, guys. Young Souls-nya tamat. Alright. Selamat jumpa di game berikutnya. Kayaknya saya bakal mainin Ghostwire tanggal 25 atau besok ya. Dan mungkin saya umumin. Sekarang silakan dinikmati ini ya. Apa ini namanya? Credit scene. Oke, okay, bye-bye.